Omay udah datang, Omay. Omay. Alhamdulillah, Omay. Alhamdulillah ya Allah. Kok banyak banget ini? Ini Omay, ini. Lihatin, Re. Udah kayak factory outlet ya. Ya. Ya Allah, ayo makan. Ayo sekarang kita naik. Ayo, ayo kita makan. Ini dia makanannya. Tempenya tinggal satu, Omay. Kita mulai ya. Dari Sabang sampai Merauke, keluarkan dulu passwordnya. Kita keluarkan dulu passwordnya. Passwordnya awor. Liatin geng, ya apa ini unitku? Penuh dengan perabotan rumah tangga cambahan ibu-ibu di Indonesia. Mito Chiba and Stain Cookware. Omay mau nyapa dulu ya. Halo sahabat Omay, how are you? Edisi super sangat spesial sekali karena Omay setelah ini bakal numpang mangan di rumahnya Aldi Taher. Dan nanti ini perabotan rumah tangga, peralatan masak dari Mito Chiba, Stain Cookware and Mito enggak buat Omay kabeh. Nanti aku dijambak-jambak sama sponsornya. Mungkin setengahnya kita masukin ke dalam mobil, kita bawa ke sasarannya ya. Katanya ada uang cash juga ya? Ada. Mantap. Alright, sahabat Omay dari Sabang sampai Merauke. Are you ready? Ready. Here we go. Farida Nurhan persembahkan numpang mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah di dalam mobil kita, teman-teman. Semoga perjalanannya tidak macet jamutar alias lancar-lancar jaya. Sekalian Omay mau sedikit ceramah ya. Ini yang ada di genggamanku adalah produk terbaru dari Mito. Vacuum cleaner 100% Sevia. Nih, geng. Kelebihannya dari vacuum cleaner yang Omay pegang ini adalah cuma 70 watt. Habis itu low noise. Dan ada fungsi keduanya. Kalau di dalam mobil Omay bisa buat jadi vacuum cleaner. Kalau di rumah bisa menjadi air purifier. Jadi dia tuh bisa untuk menyaring udara gitu loh, biar tetap lembab, biar tetap bersih. Keren ya. Sekarang kita buka, tak tunjukin buat kalian semuanya. Oh, ngecharge-nya ini, geng. Omay banget USB input nih. Sekarang ini Omay mau buka bintang tamunya. Ayo nak, keluar nak. Tinggal di switch on gini doang, geng. Ini saringnya, sapunya sudah Omay pasang. Sekarang kita coba ya. Wow, ajaib banget. Vakum pertama yang dilengkapi dengan HEPA filter. Jadi debu mikronnya itu tidak keluar lagi, geng, saat disedot. Sehingga udara tetap bersih dan segar. Nggak ada bau gosong-gosong. Cocok banget untuk penderita alergi. Mobilnya Omay langsung sangat bersih sekali. Dan Omay langsung jatuh cinta dengan vacuum cleaner 100 Sevia dari Mito. Ini menurut Omay super sangat praktis sekali ya, teman-teman. Karena nggak pakai kabel gitu loh. Dan beratnya cuma 1 kg. Tapi nyedotnya kuat sekali. Ajaib banget kamu sih. Nih, tidur dulu di sini. Omay udah datang, Omay. Omay. Alhamdulillah, Omay. Alhamdulillah ya Allah. Omay udah datang, Omay. Ya Allah. Omay. Omay. Banyak orang Aldi sini. Aduh, ya Allah, Omay. Ya Allah. Enggak, ini demi Allah ya. Saya serius nih waktu kemarin Omay calling Aldi. Aku mau ke rumah kamu. Dan insya Allah nanti ada buat popok anak buat kamu. Iya, ada nanti. Ada ini juga, ada sponsor juga. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Omay. Makasih, Omay. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Nanti seandainya videonya motiar lagi, keren lagi, siapa tahu nanti beberapa yang lain akan membuat Allah, kita kolab lagi. Nanti rezekinya Omay akan bagi-bagi sama Aldi ya juga. Omay ini bismillah ya. Insya Allah nih, insya Allah bismillah. Insya Allah ini trending. Kalau nggak trending, saya berhenti jadi artis. Nggak boleh gitu. Biarin Omay saya dagang bakso aja udah. Aldi, ya, Aldi. Kemarin kan banyak yang bilang ke Omay. Iya. Kenapa sih kolab sama Aldi Taher? Orangnya rese, nyebelin, ini itu, ini itu. Bener. Tapi sebenarnya Aldi Taher ini orangnya nggak rese, nggak nyebelin. Rese, Omay. Orang kata istri saya aja rese. Iya. Istri saya mau ngeblok saya, Omay. Saya bilang, tahan bunda, tahan. Nanti citraku jadi hancur. Enggak kok, sebenarnya kamu ini baik orangnya. Aku nanti mau tunjukin ya ke sahabat Omay semuanya sisi lain dari Aldi Taher. Ini kita buka dulu mobilnya Omay ya, sesuai dengan janjiku kemarin. Aku bawa hadiah buat Aldi Taher, istri buat mamanya juga. Serius, Omay? Iya sayang, buka dulu ya.
Allah Akbar. Ah, jangan bercanda deh, Omay. Serius? Ini beneran semuanya buat Adit Aher. Ya Allah. Liatin semuanya sampai dalam-dalam tuh. Ini buat ah. Iya. Istriku! Bunda, Bunda Sasabili. Allah Akbar. Omay bawa perabot rumah nih. Omay, ntar kamu lihat isi kamarku masih kosong. Gak apa-apa, gak apa-apa. Abis ini dipenuhi dengan ini ya. Ya Allah. Istriku! Bunda Sasabili. Omay udah nyampe nih. Emplok-emplok. Welcome to istananya Aldi Taher. Ini rumah ibuku, Omay. Oh gitu-gitu. Rumah aku ini Cempaka Putih yang kemarin kita itu. Dagang bakso. Oh iya. Itu rumah aku. Aku sengaja tinggal di sini karena aku jagain ibu-ibu kan stroke ya. Yes. Sudah 21 tahun. Nanti kita ketemu ibu ya, kalau ya, boleh ya. Insya Allah. Tutup itu dulu. Ini istana ibuku. Yes, sekarang kita langsung ke dapur. Ayo, aja. Boleh. Aku ayo. Gede di sini dan aku tinggal di sini juga karena aku jagain ibu. Ah benar, Omay. Takut nyamuk. Karena kan ada ibu, ada bayi di sini, Omay. Oh. Jadi keren. Tuh, kan biar nyamuk enggak masuk. Sisi lain Aldi Taher, ternyata orangnya super sangat baik sekali. Insyaallah. Kamu punya adik ganteng? Ini fotonya, Omay. 6 bersaudara. Itu aku masih gondrong. Kamu nomor berapa? Nomor 3. Nomor telu. Oh, nomor telu. Tapi adekmu pada nikah semua? Alhamdulillah udah, Omay. Alhamdulillah, yaudah, sudah jadi. Langsung ke dapur, ayo. Ini ruang tamunya Aldi Taher. Ya, alhamdulillah, Omay. Kalau ada produser TV, produser iya. Rumah produksi, artis-artis terkenal semuanya nongkrongnya di sini. Di bakso, Omay. Oh, di bakso. Udah di sini? Iya. Jadi ini rami, ibu kan tinggal di sini. Hmm. Jadi, tapi kalau misalnya silaturahmi kemarin juga kadang-kadang juga ngobrol juga di sini. Iya. Nah. Terus kita kemana lagi? Ini banyak jemuran-jemuran yang lagi dijemur. Oh iya. Oh celananya ya. Celana syuting. Segala macam ada di sini ya. Iya. Kok bau amis? Udah 3 hari enggak dicuci. Oh itu apa? Gitarnya siapa itu? Ini lagu waktu aku bikin lagu Munaro pakai gitar itu, Omay. Munaro. Boleh masuk enggak? Bisa lah sini, Omay. Lah sini, Omay. Coba aku mau ambil gitarnya Aldi. Wah, tasnya Elvira. Wow. Ini kotaknya doang, Omay. Isi mah kagak ada. Ternyata barang-barangnya Aldi Taher. Elvi. Gila lu ternyata. Mahal-mahal ya. Itu hadiah, Omay. Tapi gak tau asli, gak tau gak deh. Iya deh. Oh, itu gitarnya Aldi. Ayo, wah, bener-bener emang Omay ini. Iyalah. Strong woman ya. Yes lah. Sini tampilin. Ini apa, Aldi? Itu tusuk gigi, Omay. Lu tau gitar sih, Omay pakai nanya. Ayo sini. Kamu gitar sekarang buat Omay. Ini Omay, ini aku jujur ya. Iya. Belum pernah ada teman artis yang datang kemari. Oh? YouTubers. Teman artis belum ada. Ini Omay pertama. Iya. Biasanya ke bakso. Karena aku pengen silaturahmi. Kemarin waktu kita syuting di bakso, Omay bilang, Aldi aku mau ketemu ibu. Dan alhamdulillah hari ini silaturahmi. Akulah pangeran dangdut yang akan mengguncang dunia. Bagus, Omay kenapa gak jadi? Aku besar nanti. Omay suaranya bagus loh, kenapa jadi pesulap aja, Omay? Jangan. Ntar aku bikinin lagu, insya Allah ya. Ayo ke dapur, udah lapar nih lo, ah. Ya Allah, kok banyak banget ini. Ini, Omay, ini. Liatin, Re. Udah kayak factory outlet ya. Ya. Ya Allah, ini yang harus disetrika? Enggak, ini yang, jadi kan, ini aku tadi mau beli lemari. Kalau ada yang mau endorse lemari, boleh. Jadi, ya biasa kan kalau ngambil baju takut lupa naruh di mana. Dari dulu, dari zaman aku, tanya sama Sami, Mami, kita 6 saudara. Dari zaman aku sekolah kan 6 saudara ini numpuk semua. Kan kakak adekku masih kemari, ini kan rumah ibu. Jadi kalau weekend mereka nginep di sini. Jadi ngumpul. Ya namanya cowok semua, Omay. Kalau di rumah kan pakai baju kutang kayak gini-gini. Ya sorry, Omay. Satu lagi. Tuh lompat, Omay. Tuh. Baju kutang. Factory outlet. Ayo. MO. Ayo dipilih. Ayo. Aduh, diskon. Ya Allah. Ini sudah wajar ini mbaknya kerja sama kamu 16 tahun. Aku dulu kan juga bekas pembantu. Aku kalau punya jemur kayak gini apa enggak stres aku? Ya Allah. Makanya terima kasih buat semua bunda-bunda, semua kakak-kakak yang cantik ya. Saya selalu semuanya ya amin, buat amin ya rabbal alamin. Yang nonton PRT ya. Omay Faridah Nurhan. Jadi Omay, aku juga salut sama perjuangan Omay sama untuk anak, buat keluarga keren. Omay ini inspirasi. Istriku ngefans banget. Oh iya. Ntar mau ketemu dia. Ayo makan. Ayo sekarang kita naik. Ayo kita makan. Ini dia makanannya. Tempenya tinggal satu, Omay. Ini teri. Ini. Terus ini? Itu apa ya namanya? Apa sih? Lah kamu buncis. Tadi makan apa? Buncis udang ya? Terus? Lah nanti siang makan apa, Aldi? Jadi kita satu berdua aja, Omay. Mama? Ibu biasa, nah gini, kan ibu kan kita jarang masak di rumah. Istri juga ada bayi.
Ya paling masak air. Buat mandi bocah. Begitu. Buat mandi bayi. Jadi Oma dikasih makan ini nih. Ya makanya Oma masakin dong buat saya, Oma. Ya udah, sekarang kita langsung ke dapurnya Aldi ya. Kalau boleh barangnya ditata rapi. Siap. Terus Oma masakin kamu dan kita langsung awur-awur. Welcome to dapurnya Aldi Taher. Ini alhamdulillah kamu tak bawain blender loh. Itu yang tadi aku bilang, Oma. Kan aku survivor cancer. Yes. Aku pejuang kanker. Setiap pagi aku buat jus. Nah, ini kan udah agak nggak apa-apa. Ya alhamdulillah. Nanti ditata di sini blendernya, sama dikasih rice cooker, alhamdulillah, air fryer. Kita sekarang masuk ke dapur Oma yuk. Nah, boleh ya? Punya Oma. Sudah izin yore, boleh yore. Iya, boleh dong Oma, ini kan rumah Oma juga. Oma kan anaknya ibu saya. Alhamdulillah rabbil alamin. Nih, istri saya kan punya bayi 1 tahun Oma. Jadi kalau misalkan papa malam bikinin dong mie goreng, mie rebus. Ya seakan ada apa ya, Aldi? Nah, boleh nggak? Boleh. Itu pisang kesukaan ibu saya. Pisang rebus. Nah, buat di timnya kayak gini, geng. Jadi ini panci dikasih gini nih. Ini dikukus ya, Oma, namanya ya. Kok pas banget ya? Aku bawain kamu alat terbaru untuk steam-steam, beneran. Ini ya, pemirsa, ini natural ya. Gua enggak rubah apapun, dia mau datang pun dia ngagetin. Dia malam-malam, "Aldi, aku besok mau ke rumahmu." Hah? Aduh, enggak ada persiapan apa-apa. Ini juga abu-abunya masih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini penggoreng-penggorengannya. Aku boleh buka lagi enggak ini? Boleh, Oma. Udah tak siap-siapin semuanya ya buat Aldi, buat panci, penggorengan, segala macam. Semoga nanti ibunya seneng ya. Aku 6 saudara, kita bagi-bagi tugas. Aku bagian nyuci piring nih, kalau misalkan kan ya 6 saudara tambah ayah ibu 8. Ya dulu zaman aku SD SMP, kan aku gede di sini, Omay. Ya aku nyuci piring, kakakku bagian nyuci baju, ada yang ngepel, ada anak aku masak juga. Ini piringnya gak dipakai apa ya, apa sih? Kamu bukan nyuci piring kan, tadi kamu yang bilang kan? Aldi loh, ya apa sih Aldi? Kita pakainya bagian atas sama yang plastik-plastik. Makanya yang bawah tuh udah jarang kepake, tuh kayak udah 5 abad itu pake. Ya udah. Ini udah kayak fosil ya? Udah kayak fosil. Nanti setelah Omay pulang, kamu cuci lagi ya? Enggak, ini bakal dibayar orang. Nih, gue bayarin ya, ini udah langka ini. Iya, iya. Udah atapak ini. Oh iya, iya. Bahasanya pinter loh, Argi. Kamu tuh sebenarnya pinter loh, bahasamu itu bahasa-bahasa yang jarang dimengerti oleh manusia. So, sekarang kita coba cek ya lemarinya Aldi Taher. Sekalian aja lah ya. Iya. Sekalian. Wow, nggak tumpah aja untuk ngira. Nggak tumpah, tumpahin aja Om. Wow, isinya ya Aldi. Ini Tupperware kan ibu kalau kita belanja makan di luar tuh kan suka harus bungkus buat ibu di rumah. Ini barang-barang mewah semua. Iya, ini harta karun, Omay. Iya, jadi lagi. Kan ini nggak pecah kan, nggak beling plastik, jadi ya boleh lejatin lagi. Ini lagi Aldi. Ini, nah masih lagi Tupperware. Jadi saya ngoleksi Tupperware ya teman-teman ya. Kalau mau beli Tupperware nggak usah ke pasar. Iya, langsung aja Aldi Taher. Langsung aja Aldi Taher, ini banyak, ini di belakang ini masih banyak nih. Iya. Kan ibu kalau makan suka bungkus, dan kita kalau anakku kalau makan juga take away kan kita bawa dari rumah. Tuh. Dia enggak usah ngomong. Alhamdulillah, sekarang dapur Aldi Taher sudah penuh dengan peralatan masak yang didambakan oleh Aldi Taher sekeluarga. Produknya berkualitas dan super sangat fungsional sekali. Terima kasih Sin Cookware, Mito and Mito Jiba buat hadiahnya ya. Gimana keadaan dapurnya sayang? Oh Omay, ini dapurku jadi kayak seperti dapur di luar negeri nih pas Omay datang. Senang ya? Alhamdulillah Omay, makasih Omay. Thank you so much buat Sin Cookware, Mito and Mito Jiba yang sudah membuat Aldi Taher dan keluarga super sangat happy sekali. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Sesuai Omay dengan Mito, rencananya Omay ini. Stin, Omay thank you so much Omay. Kamu pernah makan genjer belum? Ini kayak ini ya makanan Chinese food ya. Di kampung aku dulu waktu kecil aku makan sih. Iya maksudnya kan ada juga kayak apa baby kailan gitu. Nah kayak ya. Gitu-gitu ya kita tumis-tumis aja ya. Aldi? Oh itu abis gasnya yang kayak itu ya. Apa sih Aldi kira? Oh ini diputar dulu ya. Udah tak putar Aldi, bisa putar Aldi. Dah. Coba Mas Sami, tolongin Mas Sami. Sabar, enggak apa-apa, aku bisa. Oh, bisa ya? Sabar ya, ada gangguan jasmani dan rohani. Kita coba lagi yang lainnya. Ya, ini gasnya habis kan sama ini? Iya, sebentar sayang. Wush! Kamu jangan nakut-nakutin aku, Aldi. Aku sebenarnya takut bener, Omay. Mati lagi, Aldi. Ya iyalah.
Queen of Kuliner Internasional gitu. Oh my, Farida Nurhan. Ini minyaknya ya, kita masukkan ya. Nah. Tunggu Om, ini minyak kadang dipakai buat kerokan juga. Maksudnya? Ini kayak yang baru aja. Oh iya, ada itunya. Pernah semutnya, Dodol. Ayo, makanya. Mana tadi ada minyak yang baru? Itu aja. Nah, ini aja. Soalnya yang tadi dipakai buat kerokan. Sambil dikipasin lagi. Oke, makasih Ali Maftan kiri. Sayurnya sudah Omay cuci dari rumah. Masya Allah, higienis Omay jadi ya. Iya dong, nampannya lihat. Inilah nampan. Buat Aldi. Buat saya Omay. Iya dong. Alhamdulillah, Omay melihat nggak nampan sebelumnya Omay. Ini nampan sudah menemani saya 120 tahun Omay. Masih bagus Aldi. Iya, ini kadang saya buat main pingpong. Kamu lahirnya hari apa? Kok lucu banget sih. Hari Minggu, Mai. Minggu Kliwon ya? Iya. Ayo, ini yang kita potong-potong. Pas banget lagi ada ini layar tancep. Wow. Seger banget sayurnya. Belinya ini di pasar Hong Kong. Wow. Nah, ini makanan ini cocok banget buat Aldi yang pejuang kanker. Siap, Omay. Ya, kan? Alhamdulillah. Harus ada hijau-hijaunya, iya. Kan? Benar, Omay. Ini Omay ngiris-ngirisnya udah seger banget loh. Udah benar-benar enak banget. Ini bumbunya aja bawa dari rumah. Wow. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Racikan langsung Omay dari rumah dong. Ya. Wanginya. Waduh, sahabat Omay, sahabat Aldi Tahir, wanginya benar-benar gurih, nyoy. Kamu makan terasi enggak? Aku makan terasi. Dulu aku sering dibikinin sama ayam beb Dewi Persik sama istriku sayang waktu itu Dewi Persik, sambal terasi Omay. Oh iya. Ih, enak ya. Wanginya. Tuh dikit aja ya. Wanginya udah meresap loh. Aduk. Oh ya? Mantap, Masya Allah. Nih, fishball. Wow. Alhamdulillah rabbil alamin, sudah selesai masak genjernya. Lihatin terlihat, Omay semakin lapar. Teman-teman maaf ya, tadi Omay sedikit kayak bukan malas, tapi aku terlalu konsentrasi ke Aldi Tahir. Harusnya fishballnya tuh dipotong-potong gitu. Itu terlihat cantik ya. Abis ini kita langsung awur-awur emplok di kediamannya Aldi Tahir. Tapi sebelum itu Omay mau masakin dulu menu super sangat sehat yang super sangat cocok untuk mamanya Aldi Tahir. Yuk sini yuk. Anyway, by the way, Balfe, sebelum Omay mau masak untuk mamanya Aldi Tahir, ini loh yang aku mau persembahkan, mau memberitahukan ke kalian produk terbaru dari Mito. Ini kayaknya baru pertama kali dia di Indonesia ada yang kayak gini. Pokoknya, bagi sahabat Omay yang suka memasak makanan sehat dan praktis, nggak menyita banyak waktu, kalian harus pakai kukusan elektronik STM100 dari Mito. Oke ya teman-teman, kalau kalian punya 3 bahan makanan yang berbeza-beza, jadi bisa dimasukkan di sini, dan di sini. Sorry, kalau berbeza. Yes. Salah lagi, ya Allah. Tapi kalau kalian cuma punya jenis makanan 2 atau 1, ya cukup digunakan 2 atau 1 aja, tinggal diangkat kayak gini loh, geng. Nah, tutupnya dipindahkan ke sini. Gimana cara menggunakannya, Omay? Ini cara menggunakannya super sangat gampang juga, tinggal kalian angkat, dikasih air, itu doang. Pokoknya airnya itu nggak boleh lebih dari tulisan maksimal ini. That's it. Yang masih penasaran, ini tuh sebenarnya adalah alat untuk nyetim alias ngerebus makanan di dapur. Praktis banget, jadi bisa kita tinggal-tinggal gitu loh teman-teman. Cuman ditaruh kayak gini. Nah, yes. Aku ya rajin banget bawa sendiri dari rumah. Ini lo Aldi Tahir, aku gak bohong. Mama suka ini gak? Suka banget, Mama. Wortel, kasih wortel. Bagus banget. Buat kesehatan, buat mata ya. Terus nih. Ini sudah omong bukit semuanya. Brokoli suka ibu itu. Iya sayang, nih. Sangat bervitamin itu. Nah. Rebus. Karena aku bawa makanan kedua buat kamu, Aldi. Nih. Ini suara ini Omay. Jagung. Ya. Jagung dari singkatannya Omay. Apa sayang? Jangan nanggung. Ya kamu jangan nanggung. Nih. Dan yang ketiga, ini Omay ada ikan.
buat Aldi, karena Aldi kan sudah smart orangnya, biar super smart lagi. Amin. Gitu loh nih. Nah. Aduh ya Allah. Ikannya masih hidup guys. Enggak, wis mati. Ikannya mau Omay bumbuin ala-ala Hongkong ya, super sangat simpel sekali. Hanya bawang putih yang dipotong-potong. Next, ini Omay potong-potong jahe. Biar amisnya. Wassalamualaikum. Supaya lebih sedap lagi, daun bawang. Sedikit merica. Kecap asin. Enak ini. Nah, last but not least, ini Omay kasih minyak wijen. Tutup. Kayak gini, masak kurang lebih 30 menit. Wes, imagine geng, selama 30 menit kalian sudah bisa masak 3 macam menu. Kurang apa kalau enggak kurang? Aja. Awar-awar emplok. Alhamdulillah. Serius, iya, Omay. Iya sayang, ayo diambil dong. Ya Allah tebal banget bun. Senang gak? Bilang apa deh? Alhamdulillah. Allah Akbar. Alhamdulillah.